yang telah berlaku, Alwi? Kau jangan ganggu aku lah. Aku nak bersendirian. Kau nak lari ke mana, Alwi? Nak sembunyi kenyataan yang sebenar? Supaya fikiran kau lebih jauh terganggu? Orang nak bersendirian tak kata pekik macam Tarzan. Tengok buku budak kau apa-apa ni, Alwi. Tengok. Aku nak kepastian dari budak bandar yang seharusnya luas fikiran. Kepastian apa? Ha? Kepastian apa? Selagi aku mahu tahu kenapa kau jauhkan diri daripada aku, aku tak akan berganjak. Dan aku tak akan biarkan kau pergi, Alwi. Kau jangan desak akulah. Jangan ganggu aku. Sejak kau patah balik hari itu, tinggalkan aku bontang, kau dah berubah sikap. Kenapa, Alwi? Apa salah aku? Kalau ianya pasal aku pahuk dengan aku, aku berhak di sini diberi jawapan. Kau jangan desak aku. Kau pulang sekarang. Aku tak akan pulang selagi aku mahu tahu kesalahan aku. Kau tak bersalah. Kau tak bersalah. Salah siapa? Salah ayah? Salah ibu? Salah nenek? Kau dengar cakap aku. Kali ini kau bukan orangnya yang punya kekuatan untuk... Cakap, Alwi. Cakap. Aku atau kau sangat takut dengan kenyataan sebenar. Cakap. Biar aku dengar. Biar aku nilai sendiri. Aku tak takut risikonya. Berani kerana benar, Alwi. Okey. Bagaimana kalau aku katakan? Bagaimana kalau aku katakan yang ayah kau? Apa ayah? Ayah kau dan ayahku sama. Ayah kita sama. Alwi, kau fikir dengan pengakuan kau begini, kau boleh sakitkan hati aku? Lepas tu tinggalkan depan ni. Gurauannya bodoh, Alwi. Kau tahu siapa ibu? Siapa ayah? Kau yakin? Ha? Kau yakin? Apa yang kau cakap ni, Alwi? Perbualan yang aku dengar antara ibu kau dengan nenek bukan apa yang kau sangkakan. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Engkau salah. Aku tak percaya. Itu adalah kenyataan. Itulah kebenarannya. Aku nak cakap apa lagi? Tak bergurau. Kau salah, Wei. Aku tak yakin. Kau salah. Aku akan buktikan. Aku akan buktikan yang kau salah. Boleh kejap lagi saya nak pergi rumah teman sekejap. Haa, buat apa? Jadi nak tangkap pisang dan janji dengan dia ni. Haa, ni tebu ni pula ni. Kasih dong anak-anak dia kan suka ni. Mak! Ayah! Haa, kenapa kau malas? Malas nak ayah dengan mak berterus terang. Berterus terang apa? Bertenang malah. Ayah malas siapa? Mak malas siapa? Anak mak, anak ayah. Kenapa? Bukan anak Rahmani. Rahmani? Ya, Rahmani. Apa malah cakap ni malah? Alwi yang beritahu. Anak Rahmani sendiri. Salah ke mak? Ayah? Tapi bukankah mak sendiri beritahu nenek? Kan mak? Nenek? Alwi terpaksa pulang.
Mak Jah. Kenapa Mak Jah? Maaf ya Mak Jah. Tapi Alwi mana Mak Jah? Cucu aku pula telah meninggalkan aku. Air mata yang menitis mengejar jalan yang dirintis. Semalam aja cerita yang tertulis. Semalam aja sejarah lalu. Kita tak punya kasyap untuk melihat apa yang tertulis untuk kita di Loh Mahfuz, Zah. Tapi bang, kita dikurniakan dengan mata hati yang begitu tajam hingga mampu melihat dugaan yang Allah berikan kepada semua hambanya. Abang bertua dapat isteri macam Jah. Isteri abang kuat iman, tetap pendirian. Dunia dikendong, Man. Akhirat dikelek. Ingat tu. Di mana bumi dipijak, di situlah ilmu harus dipasak. Ilmu perisai diri, Man. Man mau mencapai kecemerlangan dalam pelajaran, Man. Seperti yang ayah dan emak impikan. I'm sorry, Wandi. Takkan kau nak tengok cara kad aku collect? Kalau kau macam mana? Aku bukan nak pressure kau, Man. But orang tua kau tu, berapa umurnya? Apa conditionnya? Hey, what happened to your father? Hey, Wandi. Kalau budak baru lahir, kalau nak meninggal, nak meninggal juga. Ibu kau bukan lahir sehari dua, Man. Ayah kau pun bukan hidup hari ini. But he died because of you, Man. Mak kau menderita berpuluh tahun. Kerana siapa? Kerana kau, Man. Aku tahulah. Aku tahu. Tapi apa yang aku boleh buat? Ha? Ini kerja aku, tanggungjawab aku.
Kau tak tahu, Andi. Kat luar sana orang tunggu aku. Yang kau tak tahu, Rahmani. Mungkin ibu kau akan terima nasib sama seperti ayah kau. Hello. Alwi, kenapa tak cakap orang datang? Alwi datang kerana nenek. Kerana Pak Cik Latif, Mak Cik Mahani dan kerana Mala. Apa yang Alwi cakap ni? Alwi sama sekali tidak menyangka ayah serigala berbulu ayam. Alwi, Datuk. Datuk jatuh sakit. Meninggal dunia kerana perbuatan ayah dan nenek. Neneklah yang paling malang sekali. Berpuluh-puluh tahun nenek terpaksa tanggung sengsara dek najis yang ayah palit kepada muka mereka. Alwi! Tas ke ayah. Ayah telah beri tuba kepada mereka yang pernah menyusukan ayah. Alwi kau! Dan Alwi juga tahu tentang Mala. Ayah tahu tak? Ayah bukan saja tinggalkan dia. Malah ayah abaikan tanggungjawab ayah padanya. Hingga memau maut. Anaknya. Anak ayah. Membesar tanpa ayah. Alwi, kau tak tahu apa yang kau cakap, Alwi. Ayah! 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 Somebody help! Dad is undergoing an operation right now. What operation? What happened? Did he have an accident? No, Mom. He collapsed and passed out this morning. Collapsed? Dad has a brain tumor. His condition was critical. They needed to operate him that moment. But he was fine when I left for the university this morning. Don't worry, Mom. He is going to be fine. Hi. Is my dad fine? I've got to say, he's one hell of a lucky guy. The operation's been a success. That means he'll be all right, right? It's too soon to tell. His condition's still critical. What he needs now is intensive care around the clock. So is he going to be okay? First, we'll have to wait until he wakes up. Man tidak akan hampakan cita-cita dan harapan ayah dan mak. Man tidak akan hampakan cita-cita dan harapan ayah dan mak. Ayah. Ayah mesti tabah. Sebab nenek sedang menunggu ayah. Nenek sangat rindu untuk bertemu ayah. Demi nenek, ayah mesti tabah. Ampunkanlah segala dosa. Tabahkanlah hati hamba-Mu ini, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon kepada-Mu agar tangan tua ini
dapat memeluk anakku, Rahmani, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa hambamu, ya Allah. Nek! Wandi. Sawaman. Mudah-mudahan Awi dapat bertemu dengan neneknya dan bawanya kembali menemui anak yang telah lama ditinggalkannya. Insyaallah. Wandi. Izinkan aku menungkat laluan silamku sendiri, Wandi. Laluan dosa terhadap ayah dan ibu. Ramani anak ayah, bila kau buka peti kecil ini, kau akan tahu betapa miskinnya ayah di dunia ini. Kerana segala kekayaan yang ayah miliki berada di dalamnya. Pusaka ini mungkin tidak berharga bagi kamu, Ramani. Dalam persinggahan kita yang singkat di dunia ini, kita hanya hidup sekali. Kita hanya punya satu ibu, satu ayah. Dan kalau bernasib baik, kita akan mempunyai anak waris keturunan kita. Inilah sebenar-benarnya kekayaan yang tidak ternilai bagi sebuah keluarga.
begitulah Man, di hati kami. Ayah tidak punya kesalahan dalam membesarkan kau, karena ayah telah berbuat yang sepatutnya. Tengoklah di akhirat nanti, dengan titik peluh kami sendiri, ayah dan ibu kau telah menunaikan tanggungjawab kami sebagai ibu bapa. Telah beri kau didikan agama, beri kau pelajaran, beri kau kehidupan, beri kau kasih sayang. Sepanjang hidup ayah, hanya satu kesalahan ayah. Bila kau pergi tinggalkan kami, ayah kesal kerana ibu kau telah banyak menderita sejak kau pergi. Setiap hari dia berada di ujung jalan, menunggu kepulangan Man. Setiap senja dia akan menangis mengenangkan Man, menatap gambar Man. Kalaulah jalan rumput ranting yang dilaluinya dan segala yang ada di rumah kita ini pandai berkata-kata, kau akan tahu betapa besar rindu dendam emak kau terhadap Man. Dalam hidup ini tak ada manusia yang bebas dari kesilapan. Tiada manusia yang dapat lari dari suka duka. Ayah sedar dan insaf, segala yang menimpa ayah dan keluarga kita adalah takdir ilahi. Ayah harap anak ayah juga akan insaf dan sedar bahawa dunia ini hanyalah pinjaman. Ayah maafkan kau Man, kerana kasih sayang di hati ayah untuk Man masih tidak berubah. Begitu juga ibumu, kekal dan abadi. Ya, bila Man besar nanti, Man mau jaga ayah dan mak. Man akan dapatkan ayah dan mak rumah yang besar sekali. Ayah tak nak tengok Man bina mahligai di dunia ini. Tapi kalau Man nak bina juga, memang boleh. Tapi mesti di tempat ini. Di mana ayah? Di sini. Di hati Man. Cuba Man pejamkan mata Man. Apa yang Man dengar? Man dengar ombak, gelombang hidup kita, angin, nafas kehidupan kita, gesiran daun-daun pokok. Itulah zikir alam. Ini ayah.
Tuhan. Kenapa Man tak cakap dengan Pak? Kenapa? Kenapa Man sembunyikan dari Man? Ampunkan Man, Ma. Ampunkan Man. Man berdosa kan, Ma? Dengan ayah. Ampunkan Man, Ma. 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 Dia dekat dalam. Silakan. Assalamualaikum. Oh, di sini Dr. Manan. Sila datang rumah saya. Ada pesakit. Nak Man tahu, ayah Man tetap sayang pada Man walaupun Man pergi hari itu. Man tahu, Mak. Ayah Man marah pada Man sebab dia fikir Man telah bersalah pada Mala. Dia fikir Man telah ingkar pada janji dia pada orang tua Mala. Man juga berpegang pada janji, Mak. Man tak pernah lupa pesan ayah. Ayah selalu ajar Man janji walau sekecil debu sekalipun mesti ditunaikan. Tapi Man, kenapa Man tidak berterus terang pada Mak dan Ayah tentang kandungan Mala? Man tak mau mengaibkan Mala, Ma. Sebenarnya Man sanggup tanggung segalanya kalau Mala sudi ketika itu. Man sangat sayangkan Mala, Ma. Sebab tu Man telah rahsiakan semuanya dan serahkan pada dia untuk betul terang dengan orang tuanya. Mengenali Mala, Ma, Man tahu dia akan melakukannya. Kalau Mahani tidak jelaskan, Mak tidak tahu. Rais adalah bapa pada kandungan Mala, bukan Man. Beberapa minggu setelah Man pergi, Rais ditimpa kemalangan dan meninggal dunia ketika dalam perjalanan berjumpa dengan keluarga Mala. Setelah kejadian itu,
malah jatuh sakit kerana terlalu sedih. Malah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Anak perempuan itu dijaga oleh Latif dan Mahani. Malah? Bukan. Belum setahun usianya, budak tu meninggal dunia kerana diserang demam panas. Malah anak kandung Latif dan Mahani, budak tu dilahirkan setahun setelah kematian anak Malah. Mahani sengaja bubuhkan nama tu pada anak mereka untuk mengingati adiknya. Mak tak perlu risaukan Man lagi. Kali ini Man tak akan tinggalkan Mak. Mengapa Man? Kenapa Man tidak pernah pulang jenguk Mak? Mak rindukan Man. Mak, ampunkan Man, Mak. Man buat begitu sebab Man tak nak pulang sebagai anak yang bersalah di mata Mak. Sebenarnya Man sangat rindukan pada Mak. Man rindukan sinaran kasih sayang di mata Mak. Man, ayah Man tentu bangga. Bangga pada Man kerana Man setia pada janji seperti dia. Mam. Sarapan. Sarapan. Where's that, Mam? Ke pusara bersama Nenek Awi. Awi, mulai hari ini kita akan gunakan bahasa nenek. Okey? Okey. Lucunya, kenapa ni? Bukan gelojo. Gelojo. Apa? Awi nak cepatlah, Mam. Cepat? Awi nak ke mana tu? Memancing. Ingat tak, sekian hari Awi kena berbatal balik.
dan janji nak jumpa Malah di Bendang. Kalau Malah nak tahu, ini jugalah punca segala rahsia hati terbongkar. Inilah hadiah yang Alwi lupa nak bawa sikit hari. Rupanya hadiah ini mempunyai seribu makna dan pengertian. Pembuka rahsia mumi ayah, kunci kerjenihan budi pekerti ayahmu. Begitu mulia hati. Semulia hati orang yang menabur budi kepada nenekku. Benda dalam kotak tu tidak seberapa nilainya. Jika dipandingkan dengan semangatnya yang menyatukan keluarga kita kembali. Kotak ini bukan hadiah, Ali. Ia satu kurniaan. Inilah keperluan mak setiap Jumaat Ramadhan ini. Menziarah arwah ayah kamu. Tapi hari ini luar biasa sedikit. Kerana jah dapat menziarahi bersama anak kita. Ayah, Rahmani akan tebus segala-galanya dengan mengabdikan impian ayah, impian mak. Insya Allah, semoga dagapan rindu mak kali ini membuat Rahmani menjadi seorang anak yang soleh, yang akan sentiasa mendoakan kesejahteraan ruh ayah. Abang Jah tidak pernah ragukan kita punya suriat yang baik, yang selama ini turut berkorban untuk kita. Kasih sayang kita begitu mulia hatinya, bang. Anak kesayangan kita sudah pulang, bang. Mengabdikan kasih rindu kita. Kasih kita selama-lamanya kekal abadi. Thank you.
di terminal titian sepi. Bermula dari telapak kaki, sang ibu menanggung perih. Tangisan sepi